Warga terdampak ke Solo Jogja sesi 2 tepat di perbukuan Ringin Sari dan Celuruh. Jadi kami itu sebenarnya sangat beruntung adanya jalan baru. Ya, cuman kan harusnya ada suatu konsekuensi yang memurus layak bagus lah gitu kan ya. Karena tanah ini kami kan tanah yang historis, tanah warisan itu kan. Saya sendiri tanah warisan, itu saya belum pernah kontrakan. Tiap tahun tinggal panen kontrakannya 2 rumah saya. Ada juga yang rumah usaha sekian banyak dia untuk usaha cucian mobil sebagainya. Nah, ternyata semua dia yang tidak panen. Nah, makanya kami mengutuk dari tim appraisal itu agar mengaji ulang harga tanah dan bangunan. Terutama tanah, tanah itu nggak bisa sebanding karena kami cita-citanya pengen beli tanah di sini juga. Karena kami disuruh tuh ke mana, ke cangkring yang ngeplak, untuk apa? Kami kayak kerja juga di daerah sini juga. Kami tanya pengajar itu pasti gimana ya. Ya saya biasa membuat dokumen amdal, ketua timnya sering kalau pembahasan itu diganti untung, ganti untung. Ini nggak ganti untung, nilainya ganti wajar, rangka wajar. Nah ini jadi kesalahan itu. Konsumen aja bilang ganti untung dong. Nah itu, jadi ini ada suatu mindset yang salah. Seharusnya adalah ganti untung, tapi tulisnya adalah angka wajar, ganti wajar. Nah, ini harga real pasar. Padahal kita nanti surveinya kemarin, terlalu terimanya mungkin nanti tahu. Beli tanahnya nggak tahu depan. Karena kita pengen terimaan itu. Orang jual tanah itu nggak mudah kayak orang jual gorengan. Nah, gorengan ada di sini, nggak ada di sana. Tanah nggak bisa, harus lihat. Oh ternyata ada, tapi speknya nggak sama. Nah, itu harus diperhitungkan dalam appraisal, dapetnya itu. Saya kalau duit angkanya besar, atau duit meterannya kecil. Nah, kami khawatir ketika kami terima angka apa adanya ini, itu ternyata nanti kami nggak bisa beli lagi. Nah, akhirnya malah bukan kehidupan lebih baik, malah jadi susah nanti. Kalau jenengan, asminya berapa terus berapa nominal yang dijual? Jadi gini, dari harga harga tanah itu kami dapatnya sekitar 5,6 jutaan per meter. Nah, bangunan itu saya itu 2 rumah. Itu kemarin itu dihargai 165 juta. Saya mencak-mencak itu. Oh, enggak langsung akan ngobrol, saya genting-genting mutiara, cor bagus. Ternyata muncul dari appraisal ada 16 bidang kleru. Saya kaget. Saya mengakui ketika bahwa appraisal itu profesional, saya akui. Tapi ada kesalahan, 16 bidang, luar biasa. Andai kata kemarin itu kami tidak melakukan tanda petik, komplain, itu 16 bidang itu nggak ada perubahan angka. Lah sekarang ada berubah, 165 juta jadi 336, kalikan 2. Berarti nilai bangunan itu nggak berubah sebenarnya per meternya. Padahal kami dengar dari tangga-tangga itu yang kamu itu per meter 4 jutaan. Ini saya itu paling saya 1 juta lebih tinggi, 1,5 juta paling bawah. Lah kalau tanah, saya masih nggak main itu kalau yang daerah mana karena nomor itu sampai 80 juta pasar kami sedikit, tapi jangan turun jumlah masuk 5 juta. Nah palingnya kami diarah mungkin dari antara sekian lah. Nah, bangunan oke, bangunan itu satu ukuran harusnya sama loh. Kita belinya cukup putih paling murah saja enggak murah ya, sama ya. Kalau bangunan harusnya 4 meter sama iya oke gitu kan, tapi beda, ada yang 4 juta ada yang 1,5 saya setengah kayak itu kami. Tapi kami terus terang mendukung program ini. Okay. Kami tidak akan menempuh jalur hukum karena sangat merepotkan kami untuk mencari nafkah.